Ah. Aduh. Ray, lu punya ide gak? Apa? Gua harus ngomong gimana, men? Gua ngomong gimana, men? Nah, sorry, ini tiba-tiba ada yang nganterin ini, bukan aku yang beli, gak tahu, eh. Nanti suruh balikin, silahkan, ya. Rugi atau dibalikin? Kan ada yang nganterin, maksudnya. Kalau ada yang nganterin kan berarti nitip review. Harus dibalikin kan? Enggak, ini nggak tahu, nggak ada yang ngasih tahu ini siapa yang ngasih. Oh, orang misterius. Betul. Fans. Tiba-tiba ngasih. Betul. Masuk akal nggak tapi? Enggak sih. Itu bisa nambah keributan. Kalau di rumah tangga ya, lebih baik lu jujur, walaupun pahit, daripada lu berbohong, lebih pahit, men. Jadi harus jujur, men. Jujur alasannya apa ya? Saya kerasukan setan. Gue tiba-tiba, gitu-gitu ya. Itu juga ngaco. Yang lebih logis sih kayaknya gini lah, sebagai bentuk apresiasi karena gue udah bekerja keras selama ini, jadi gue pengen beli sesuatu yang bisa menghibur gue. Tapi menghibur konotasinya negatif ya. Nanti dia istri gue bakal ngomong, emang gue gak bisa menghibur lu, cilaka kan. Jadi friends, ini momen yang paling krusial ya. Happy-nya udah lewat, sekarang tinggal deg-degannya nih. Kira-kira gue harus ngomong apa ke istri gue ya? Ini udah jam makan malam, biasa dia nggak lama turun. Sebelum dia turun lihat langsung, mendingan gue yang nyamperin kan? Udah, gimana sih lah? Yuk, doakan kan, semoga apaan ya? Duh, sebenarnya ya ini masalah dus di tangga aja udah ribut friends. Istri gue kadang-kadang gedong alas susah turun ke bawah, tapi mau gimana lagi? Gak ada lagi space buat nyimpen dus, men. Pokoknya lu bantuin gue, Ray. Ya, lu bilang ini barangnya bagus, worth it, ini bisa investasi. Oke? Oke. Bikin es krim dulu. Cewek itu kadang-kadang suka lulu dengan es krim. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Say, lihat aku bawa sesuatu, Say. Hai, aku. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Ini hari apa sih, Ray? Hari apa sih sekarang? Ini hari Jumat, Jumat ya? Oh, pantesan istri gue hari ini cantik sekali ya. Aduh, ada apa? Kamu dosa apa yang kamu lakukan padaku? Kamu kemana, Say? Perasaan gak ada yang undangan. Kok kamu kayak mau undangan sih? Yuk turun ya anak-anak, yuk. Nah gini, aku mau ngasih tahu. Aku mau ngasih tahu. Apa ini? Bawa mainan? Boleh, boleh. Kok mau beli mainan apapun boleh. Kamu mau beli mainan, Say? Mau beli tas? Enggak. Sepatu? Enggak. Make up? Enggak. Skincare? Enggak. Mau punya suami baru? Pokoknya boleh. Boleh beli mainan baru ya. Jadi, Say, aku mau ngajakin kamu ke bawah ya. Ngapain? Kamu jangan terlalu capek. Kamu aku aja yang gendong anak-anak, apa-apa. Kamu kasihnya udah lelah sama dia. Ada apa sih? Ada apa sih? Mau ngasih tau sesuatu. Jadi aku kan baru beli mainan baru. Nah, aku mau kamu lihat gitu, kira-kira ini bagus atau enggak. Cuma kan biasanya kan agak kecil kan? Nah, yang sekarang emang agak gede, tapi enggak beda jauh sih sama yang kemarin-kemarin. Jadi aku pengen tahu kamu ya minta izin lah gitu kan. Walaupun udah beli kan. Ini bukan izin lah, ngasih tahu. Ngasih tahu, ngasih tahu. Ayo. Loh, ini tangannya nanti jatuh gitu. Jangan, namanya kasihan capek. Lah. Jadi aku itu mau memperlakukan kamu sebagai seorang putri mulai hari ini, Say. Jadi kamu gak usah masak. Udah 6 tahun menikah kita, ada apa kamu berubah di tahun ini? Yang mandiin anak-anak gue. Ah. Yang cebokin anak-anak mulai sekarang gue. Betul. Ya, aku mau memperlakukan kamu sebagai seorang princess. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Kau merem dulu, ya. Apa sih? Ini aku mau ngasih tau kamu. Kok ada apa sih, kok? Gak ada ya. Kok ada apa, kok? Gak ada. Bagus sekali ya. Ada apa, kok? Ini sih worth it ya. Oke? Duduk awas ya. Kamu lihat dulu sini. Lihat dulu aku dulu ya.
Nah, sebelum kamu lihat mainan aku ya, lihat. Aku sengaja beliin kamu hati. Sarangnya. Kok gitu sih? Aduh, apa sih ini berat banget? Kalau aku punya 3 hati ya, aku bakal kasih kamu 2,5. Aku hidup, lesu, cepet capek gak apa-apa. Yang penting hati aku 2,5 buat kamu, sayang. Terus setengahnya buat siapa? Hah? Setengah buat aku, hidup. Oh. Masa aku mati? Oh, bener. Siap ya? Nih, 1. Dua. 3. Yang dulu beli masih ada? Hah? Yang dulu tuh ya? Mami. Bagus kan? Enggak, ini. Hah? Apa ini kok? Ini buah Hankook, say. Dulu kan kita pernah unboxing yang Sumeat yang 1/4. Iya, aku kira. Ini kan gak beda jauh size-nya kan? Gak beda jauh gimana? Coba liatin ini. Ini kan 1/4. Ini 1:1, cuma beda 3 angka. Kok gak ada beda jauhnya sih? Ya, ya, ya. Ini mau disimpan di sini? Ini mau beli? Beli lah. Beli, ya beli. Gini, say. Jadi gini, tenang dulu, tenang. Tenang, oh, jangan kalau... Ini kan art, ya kan? Jadi gini sebenarnya nih kan, aku kan udah bekerja di YouTube kan kurang lebih 4 tahun ya. Ini aku nabung sedikit-sedikit akhirnya untuk mengapresiasi diri buat menghibur aku gitu, say. Nah, say. Tapi keren kan? Maksudnya kayak worth it nggak sih? Enggak. Hah? Enggak mungkin worth it, itu buat perempuan lo buat apa beli ginian sih? Kan aku beli buat aku bukan buat perempuan. Iya benar kan? Juga ya bukan buat saya. Terus, tapi buat apa ini? Itu fungsinya apa? Yeah. Ini, sebentar. Ini collectible item. Ini bukan mainan di orang dewasa. Beda sama boneka-boneka. Ya tetap aja sama aja ini. Boneka-boneka menghibur. Ini, coba liatin sepanjang mata si Kaikai. Atau kamu tuh kira-kira si Kaikai jalan ngeliat apa. Tapi ini gak ada apa-apanya. Iya gak ada apa. Kamu nonton video aku yang kedua ya. Ini gak ada apa-apanya. Gak ada bagian intim-intimnya gak ada. Iya tetap aja. Atau orang tuh ngeliatnya apa. Coba ini tuh si Kaikai jalan. Kamu tuh masuk dari sini papi. Sana so kamu pas pandang mata gini. So gimana gini. Coba liatnya. Itu kan gimana pikiran dan otak kita. Dibawa aja so pergi. Gila. Ini boleh gak? Pilihannya kamu bawa ini pergi. Atau kita. Sebentar. Nah ini ya. Packingnya susah. Bener ya? Hmm. Itu packingnya pakai kayu, say. Jadi nggak ada boxnya, nggak ada styrofoamnya. Jadi kalau mau dibungkus ulang nggak mungkin ya, Ria. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Jadi ini udah mau nggak mau memang di sini, say. Tapi tenang. Nanti dia posisinya akan di sini. Nanti posisinya di sini. Nih, sini nih. Dia nih, kosong nih. Ya kan? Jadi aduh, say. Kalau masak aku ngeliat kiri, ngeliat dia lagi. Kan kiri, ngeliat kiri, ngeliat dia lagi. Kamu kan kalau masuk kan lihatnya kan kepala belakangnya. Tapi ini investasi, say. Aku beli murah cuma 25 ya, Rey ya? Hmm. 25 juta. Murah kan? Kita. Si Kai beli. Dia enggak tahu harga asli. Bukan asli. Ya 25 juta plus berapa something. Berapa aslinya, Rey? Ya segituan lah, Cila. Cepet, Rey. Berapa, Rey? Berapa? Depannya aja. 25 sesuatu. Jujur, kamu tuh ya. Di dunia ini tuh yang paling berharga adalah kejujuran. Harta yang paling berharga. Enggak, yang paling berharga itu kejujuran. Keluarga tanpa kejujuran tidak akan jadi keluarga cemara. Harta yang paling berharga. Berapa depannya aja, angka depan. Adalah keluar. Digit pertama. Oke, saya jujur. Ya. Ya, bener kan? Kata gue juga kan, rumah tangga itu daripada lo berbohong, mendingan jujur kan? Nah, betul. Ya udah, depannya. Kaget ya. Mirna sampai udah gak mau apa-apa. Gak mau. Hah? Apa salah gue sih? Gue jadi kayak orang pendosa gitu ya. Oke, ini harganya depannya 4. Worth it nggak? Kita unboxing yang buah Hankook Sume 22 juta. Ini 1:1, 42 juta, say. Ini kan, ya kamu happy nggak sih kalau lihat suami happy, terhibur, senang nggak sih? Ini aku bisa malam-malam bisa... Ya terhiburnya itu terhibur gimana? Maksudnya kamu terhibur sama ini, saya senang ya. Kamu terhibur sama ini, saya happy. Kalau terhibur sama kayak gini, saya harus gimana coba? Aduh. Tapi tadi gak ada apa-apain, say. Ini kan mainan ya. Iya gak sih, Rey? Ini kan gak akan gue. Ini kan cuma mainan, cuma dipajang, cuma dilihat. Dinikmati ya, artnya, sensasinya. Apa? Sensasi, gimana sensasinya? Sensasi. Sensasi apa? Gini, aku kan YouTuber mainan. Jadi aku ngeliat dari segi material, bahannya, posisinya. Material gimana maksudnya? Enak liatnya gitu. Dan ini ternyata harga 42 juta worth it, bagus. Bener gak, Rey? Dan ini cuma satu masuk ke Indonesia. Cuma satu? Si Galaxy Toys masuknya cuma satu. Jadi kalau gue bisa mungkin... Cuma satu dan kamu yang beli lagi?
bukan kayak sesuatu yang positif ya, jadi rels ya. Sebentar, yang Iron Man juga nggak ada di sini. Soalnya kamu menyimpan dia di rumah. Bagusan Iron Man, Mere. Ya nanti kita beli Iron Man ya. Kai, bagus nggak Kai? Enggak. Hah? Bagus nggak kok, jujur. Bagus nggak? Bagus kan? Kita papi beli mainan. Enggak ya. Bagus nggak? Bagus. Bagus ya? Mami bilang. Beli mainan juga. Bagus nggak? Bagus. Bilang Mi bagus Mi. Kayak, kamu beliin mainan si Kai-Kai, suka bilang kemahalan. Enggak, mulai sekarang Kai-Kai mau mainan apa, gue beliin. Ya saya asal jangan dibalikin ya, oke? Okay? Jadi itu doang sih sebenarnya sih, gue cuma pengen menunjukin ke kamu, Shay, gitu. Ya kan? Ya, Rhea, coba belain gue, Rhea. Bener gak sih? Laki-laki tuh semakin dikekang, dia semakin menggila kayak kuda. Coba kamu harus tanya pacar kamu, Rhea, kalau kamu beli kayak gini di rumah. Gimana reaksi pacar kamu? Singkiri itu masih pacar ya, loh. Ya itu gak bener deh. Udah tahu mainan-mainan kayak gitu lu beli pacar lu, lu gak menghargai perasaan nah, pacar lu apa? Kenapa kamu jadi marahin dia? Tadi kamu marahin dia. Jadi gue marahin sih deh, gak bener deh. Bayangin pacarnya diajakin unboxing yang begituan. Ya sih kamu pikir sendiri kamu beli kayak gini ngajakin saya lagi ngeliatin. Tuh. Kenapa Kai? Aman ya? Tapi kan maksudnya ini kan sebagai bentuk apresiasi buat diri aku sendiri gitu saya. Ya. Dan ini bukan mainan yang enggak ya, ini enggak bisa bergetar juga kan, ini enggak bisa ngeluarin suara, enggak bisa. Ini cuma pajangan sih. Enggak masalahnya Mai, cuma masalah pose gitu tau enggak sih. Posenya emang kenapa? Kan posenya enggak gini. Nih lu lihat sirai, mainan sirai, lihat ini. Ini baru pose yang anono nih, lihat. Ini mah cewek baik-baik, atuh pose ini juga duduknya juga bener-bener. Tuh dia mah sopan gitu ya. Nanti kalau kamu penasaran ya, kakinya gua pretel enggak ada organ-organ itunya enggak ada, Shay. Cuma ini memang agak nyetak sedikit aja. Tapi dia itu kan masih bisa dimaklumi lah, dia kan perempuan gitu. Nanti kalau misalnya malam-malam tuh kalau misalnya saya lagi di atas tidur anak-anak, kamu di bawah tuh mau ngapain sih? Shay, kita kan punya CCTV. Jadi aman. Ya kalau kamu tiba-tiba lagi ngepel mencium bau-bau favorit ya mungkin dari pelannya yang kurang bersih. Tutup mata, tutup tapi telinga, enggak, anak-anak. Tapi benar, ini mah otak gue mah bersih, sirinya kotor. Otak gue mah bersih, gue mah mainan gue semuanya cuma sekedar collectible item. Nggak di apa-apain, saya nggak dipakai buat hal-hal yang lain. Jadi kamu bisa percaya sama suami kamu, lebih baik punya beginian daripada suami keluyuran main keluar. Mencari satu banding satu yang hidup. Mendingan kita satu banding satu benda mati. Bener nggak? Belum lagi di-upload ke video lagi, ini, sebentar, dapet ini AdSense. Sebentar lagi kan udah beli kan, ya kan? Iya udah beli. Gak bisa diapa-apain lagi kan? Iya. Ya jadi cuman pengen tahu saya gimana, marah atau enggak gitu kan? Enggak sih, sebenarnya cuma pengen supaya kamu gak marah gitu. Oh. pengen tahu sih enggak sih. Cuma saya pengen meyakinkan kamu supaya kamu gak marah gitu. Karena harta yang paling berharga adalah keluarga. Kita pelukan dulu ya. Udah, enggak pelukan ya. I love you ya semuanya ya. Ya udah sih. Terima kasih saya atas pengertiannya, gila istri gue itu support gue, istri gue itu selalu memberikan dukungan, friends. Istri mana coba yang gak marah ketika suaminya beli beginian, cuma istri gue doang. Makanya kalian harus jujur, lebih baik izin di awal daripada minta maaf di belakangan. Betul, Shay? Lebih baik jujur daripada bohong harga. Ya. Dan ingat, ini cuma mainan, jangan dipakai buat hal yang maksiat. Otak Anda harus dicuci pakai Bae Clean, Ray, supaya kayak gue bersih. Ya saya. Harta ya, paling ayo kita makan malam. Keluarga. Aduh, adalah keluarga. Agak kurang nyaman ya. Harta ya paling berharga adalah keluarga. Thank you friends. Sekarang kita beli Robin. Dan Nami Chuan. Bye bye. See you in the next video. Salam hanya mainan yang mempersatukan kita. Bye guys. Ayo saya, kita makan, saya.